Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina wa nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyin wa rasulah. Rabbana zidna ilma wa rizqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Allahumma sasudurna bifaydil imani bik wa jamili tawakuli alaik wa ahyina bima'rifatik wa amidna wa nashahadati bisabilik innaka ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Baik, bapak sekalian, jemaah Marib Masjid Al-Hikmah rahimakumullah, mari kita syukuri bersama. Pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sejak Marib berjamaah, dan sekarang kita lanjutkan dengan i'tikaf. Kita tunggu waktu datangnya waktu Isya. Intidar sholah as-sholah, menunggu waktu sholat itu dihitung sholat. Sehingga kita berharap majelis ini menjadi majelis yang mubarokah, yang penuh dengan barokah, memberkahi kita semuanya yang hadir, memberkahi saudara kita yang berhalangan hadir, memberkahi lingkungan di sekitar masjid ini. Semoga kiranya saudara kita yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit, apapun sakitnya, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada saudara kita yang telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diampuni segala dosanya, dilapangkan kuburnya, dan dimasukkan ke jannahnya. Dan kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kesabaran dan ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Adapun kita, Bapak sekalian, kita adalah yang sedang diuji dengan kesehatan, diuji dengan kesempatan. Kita gunakan untuk apa kesempatan dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita? Ni'matani maghbununa katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Ada dua kenikmatan yang manusia suka tertipu, terlena, yaitu kesehatan dan waktu luang. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari gambaran manusia yang tidak bisa mensyukuri nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Dan bagi kita yang sedang diuji Allah dengan diberikan hidup, belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita gunakan sisa usia kita untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan, meraih apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sa'adah fid dunya wal akhirah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga kiranya kita semuanya diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan sisa usia kita ini semata-mata untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Supaya apa? Supaya kapanpun kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala,
kita sudah berupaya untuk memperberat timbangan amal kebaikan kita dan meringankan timbangan beban, timbangan keburukan-keburukan kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Memasuki ayat yang ke-190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Faqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Dan berangilah mereka-mereka yang memerangi kalian, tetapi janganlah melampaui batas. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, inilah yang kemudian dijadikan judul An-Nahyu Anil I'tidai Kal Muslati Wal Hululi. Itu larangan ketika berperang itu untuk melampaui batas, seperti misalnya muslah, yaitu mutilasi, dan hulul, yaitu mengambil harta rampasan, ghanimah, harta rampasan perang sebelum dibagi. Ini termasuk di antara yang dilarang. Maksudnya apa? Qatilu fi sabilillah, berperanglah di jalan Allah, wala ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas. Fi dzalika, dalam hal tersebut. Apa bentuk melampaui batas itu? Minal muslah, fi dzalika irtikabul manahi, yaitu termasuk di dalamnya adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, yaitu contoh yang dilarang, contoh bentuk melampaui batas. Jadi agama kita ini bukan yang dalam perang itu ada adabnya, ada tata tertibnya. Tidak asal bunuh, apalagi menyiksa, apalagi memotong-motong, menguliti dan sebagainya. Itu salah satu pesan dari ayat ini, bahwa meskipun perang itu sesuatu yang tidak dikehendaki, meskipun kaum muslimin menang ketika berperang, tetapi tidak boleh memperlakukan musuhnya dengan cara yang melampaui batas. Contohnya apa? Muslah, yaitu dimutilasi, dipotong-potong. Mungkin dipotong kakinya, dipotong telinganya, dipotong tangannya. Ya, itu termasuk di antara yang dilarang. Sudah mati dimutilasi. Wal gululi, termasuk di dalamnya adalah gulul, khianat, yaitu apa? Belum dibagi harta ghanimah, itu masih belum dikumpulkan, belum dibagi oleh apa, pimpinan yang berkompeten untuk itu. Oleh yang bersangkutan diambil sebagian atau seluruhnya, itu namanya gulul. Wa qatlun nisa, termasuk dilarang membunuh perempuan. Tentu saja perempuan yang tidak tentara atau yang tidak prajurit dari musuh. Karena di era modern sekarang ini tentara suatu negara itu tidak selalu maknanya laki-laki semuanya, bahkan banyak juga melibatkan perempuan. Ya, Israel termasuk yang banyak punya tentara yang perempuan.
ya, cantik-cantik, seksi-seksi. Tujuannya bukan hanya untuk angkat senjata, tapi untuk menggoda atau untuk apa, menjatuhkan mentalnya musuhnya, supaya mudah untuk ditipu daya dengan mengajukan perempuan. Nah, kalau perempuan itu dia adalah militer, ya tentara, maka enggak termasuk di dalam bab ini. Maksudnya membunuh perempuan di dalam bab ini adalah perempuan yang bukan, yang sedang melawan, maksudnya menjadi front prajurit dari mereka-mereka yang memusuhi Islam dan kaum muslimin. Wa qatl as-sibyan, termasuk dilarang membunuh anak-anak. Anak-anak artinya belum akil balik. Yang laki-laki belum mimpi basah, yang perempuan belum datang bulan. Wa suyuhi, termasuk di dalamnya dilarang membunuh orang yang sudah tua. Apa definisi tua? Alladzina la ra'ya lahum, yang sudah tidak berfungsi pikirannya. Wala qitala fihim, dan juga tidak mampu lagi untuk berperang. Jadi ukurannya bukan umur, tapi ukurannya adalah keadaan, kondisinya. Waruhbani, dan para pendeta, pemuka agama yang murni menjalankan ibadahnya, yang tidak terlibat di dalam peperangan musuh kaum muslimin, maka termasuk yang tidak boleh di, tidak boleh dibunuh. Wa ashabi sawami, termasuk mereka-mereka kayak marbot itu, marbotnya gereja, marbotnya kuil dan sebagainya. Termasuk di dalamnya tidak boleh tahrikil asjar, yaitu merusak, menebang pohon-pohon. Wa qatil hayawani, jadi pohon juga itu tidak boleh. Tidak boleh dibakar, ya. Maksudnya emosi, kan yang dimusuhi kan manusia. Manusia memerangi, apa dosanya pohon? Apa salahnya pohon? Kenapa harus dibakar? Wa qatil hayawani li ghairi maslahatin, termasuk yaitu membunuh binatang tanpa adanya kemaslahatan yang bisa diambil dengan membunuh tersebut. Jadi luar biasa adab Islam di dalam perang. Dengan bahasa gampangnya, tidak boleh sadis, tidak boleh biadab, ya. Makanya fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla. Kalau kalian membunuh, itu bunuhlah yang secepat-cepatnya. Jangan malah disiksa, meskipun dia adalah musuh kita. Kalau memang dia layak untuk dibunuh, bunuhlah yang cepat. Jangan malah diekek-ekek, malah diperlama, disiksa, ya, mungkin dicungkil matanya, atau dipotong lidahnya, dipotong telinganya, diperung hidungnya misalnya, dikuliti, nah, itu tidak boleh. Ya, mereka hukumannya adalah qisas atau bunuh, ya, bukan dengan cara disiksa. Kama qala dzalika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa Umar bin Abdul Aziz wa Muqatil bin Hayyan wa ghairuhum. Pendapat ini juga dimiliki oleh Ibnu Abbas, Umar bin Abdul Aziz, Muqatil bin Hayyan, dan juga yang lainnya. Walihada ja'a fi sahih Muslim an Buraidah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu ughzu
Karena itulah telah disebutkan dalam Sahih Muslim sebuah hadis dari Buraidah bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Ughzu fi sabilillah, berperanglah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qatilu man kafara billah, perangilah mereka yang kufur, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ughzu wa la taghullu, berperanglah dan janganlah kalian," yaitu gulul tadi, mengambil harta rampasan sebelum dibagi. Wala takdiru, dan jangan, yaitu melanggar janji. Jangan merusak perjanjian. Misalnya ada perjanjian damai dan sebagainya. Wala tumathilu, terbalik itu harokatnya. Wala tumathilu, janganlah kalian mencincang atau memutilasi. Wala taqtulu walida, dan janganlah kalian membunuh anak-anak. Wala ashab as-sawami, dan juga janganlah membunuh para marbut, mereka yang menjadi penghuni rumah ibadah, apapun tempat ibadahnya. Jadi ini merupakan adab yang luar biasa, supaya manusia ini tidak gampang menuduh, berprasangka buruk kepada Islam dan umatnya, bahwa peperangan itu adalah kurhul lakum, sesuatu yang tidak disukai. Dan namanya perang itu risikonya ada dua, kalau enggak luka-luka ya mati. Kalau lukanya karena sesuatu yang timbul dari peperangan yang tidak ada unsur penyiksaan, maka itu adalah syar'i. Tetapi kalau kemudian dipakai kesempatan menyiksa secara biadab ya kepada musuhnya, maka ini dilarang dalam Islam. Harusnya ketika umat manusia apapun agamanya mengetahui adab Islam dalam perang seperti ini, dan memang begitulah yang dipraktikkan oleh para mujahidin dalam berperang, seperti itu caranya. Sementara dalam saat ini bersamaan, negara-negara yang berperang dengan tidak menggunakan adab sama sekali, berperang dengan sadisnya, dengan kejamnya, dengan biadabnya. Kalau mereka menggunakan hati nuraninya, harusnya mereka kembali kepada adab-adab perang di dalam Islam. Karena betul-betul murni pengumuman perang dari Islam itu kepada mereka yang menolak adalah murni semata-mata supaya manusia tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tunduk patuh kepada manusia atau kepada makhluk yang lainnya selain daripada manusia. Dengan mendapatkan gambaran bagaimana adab Islam dalam berperang seperti ini, harusnya bangsa-bangsa yang menggunakan kesempatan berperang untuk membantai kaum muslimin dengan sadisnya, dengan biadabnya, dengan tidak berperi kemanusiaan, seperti misalnya tragedi di Bosnia tahun 90-an, tragedi Sabra Shatila di tahun 80-an, tragedi di Andalusia ya pada abad pertengahan, dan tragedi-tragedi yang lainnya, di mana ketika kaum muslimin
posisi kalah itu dibantai dengan sangat sadisnya. Atau serbuan tentara Mongol kepada bangsa-bangsa suku Turki di abad ke-12 dengan sangat sadisnya. Semua dibantai, orang tua, anak-anak, perempuan yang tidak ngerti apa-apa tentang perang itu disikat habis dengan cara yang sangat zalim. Ada yang dibakar, ada yang dicincang, ada yang dibunuh, dilukai berkali-kali setelah meninggal. Ini semuanya adalah fakta-fakta sejarah yang harusnya bangsa-bangsa di dunia ini berterima kasih kepada Islam. Berterima kasih karena telah diturunkan kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang memberikan teladan yang demikian agungnya kepada mereka-mereka yang berperang. Bagaimana punya adab etika yang layak untuk dipercaya. Sehingga memang perang itu sebenarnya bukan karena kebencian atau kemarahan kepada orang atau bangsa lainnya. Tetapi karena kezaliman yang dilakukannya. Tetapi karena kejahatan yang dilakukannya. Karena kebiadaban yang dilakukannya. Karena kezaliman yang dilakukannya, maka itulah kemudian Islam datang untuk memeranginya. Bukan karena warna kulit yang diserang oleh kaum muslimin. Bukan karena bangsa yang berbeda yang diserang oleh kaum muslimin. Bukan bahasa yang berbeda yang diserang oleh kaum muslimin. Tetapi siapapun yang berbuat zalim, berbuat biadab, apapun agamanya, hatta kemudian dia adalah seorang muslim, maka dia layak dihalal darahnya. Demikian objeknya, kok bisa begitu? Kok bisa Quran dan Sunnah itu seobjektif itu, tidak punya pretensi ingin membela kelompok tertentu, ingin menjatuhkan kelompok yang lainnya? Kenapa bisa begitu? Karena yang menurunkan Al-Quran itu yaitu waman syakara fa innama waman yaskuru fa innama yaskuru nafsihi waman kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Jadi Allah yang menurunkan Al-Quran harus dipahami oleh umat manusia adalah Allah yang Al-Ghani. Al-Ghani maksudnya apa? Memang artinya maha kaya. Tetapi kita harus tahu maksudnya maha kaya itu apa? Maksudnya maha kaya itu adalah tidak membutuhkan kepada makhluknya. Orang kaya itu kan tidak butuh bantuan. Duitnya banyak, banyak orang yang minta bantuan. Artinya Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia, Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai tujuan menguntungkan siapa, untuk membinasakan siapa, tidak ada. Murni bimbingan dari langit. Tidak ada dicampur-campuri dengan kepentingan manusia. Sebaliknya, kalau manusia membuat satu aturan yang dia tidak bersumber kepada Quran dan Sunnah, maka 99% yang dibuat aturannya itu adalah dalam rangka untuk mengamankan kepentingan diri atau kelompoknya. Begitulah manusia. Karena itulah di dalam bab apapun dalam hidup ini, umat Islam meyakini supaya tidak ada yang merasa diunggulkan dan merasa direndahkan. Tidak ada yang merasa dirugikan, ada satunya lagi merasa diuntungkan. Maka kaum muslimin menyerahkan pedoman yang mengatur kehidupannya, baik kehidupan pribadinya maupun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, itu diserahkan kepada Sang Pencipta yang Maha Kaya, yang tidak membutuhkan kepada makhluknya. Itu rahasianya.
Wa fi sahihaini an Ibni Umar radhiyallahu anhu maqala wujidat imra'atun fi ba'di maghasi an-nabi sallallahu alaihi wasallam maqtulatan fa angkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatl an-nisa'i wa sibyani. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, dijumpai seorang perempuan di sebagian peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam keadaan terbunuh. Maka Rasulullah SAW mengingkari, menolak qatlan nisa, yaitu membunuh perempuan, wasibyani, dan anak-anak. Jadi dilarang sekalian membunuh anak-anak atau kaum perempuan. Wal ahadits wal atsaru fi hadza katsiratun jiddan. Kalau mau ditambahkan banyak sekali dalil, yaitu Quran dan Sunnah tentang bab ini. Tapi beliau mencukupkan sampai di sini saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Asyirku asyaddu min al-qatli. Judul berikutnya, yaitu kesyirikan itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ini yang sering-sering keliru kaum muslimin itu memahami apa itu pengertian fitnah. Walamma kana jihadu fihi izhaqun nufus. Tatkala adalah jihad itu di dalamnya terdapat izhaqun nufus, risiko yang namanya nyawa melayang. Wa qatlur rijal, dan juga yaitu terbunuhnya banyak orang, banyak laki-laki. Nabbaha ta'ala ala annama hum mustamiluna alaihi min al-kufri billah wa syirki bihi wa saddi an sabilihi ablagu wa asyaddu wa a'zamu wa atamu min al-qatli. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan yang jelas, yaitu apa? Bahwa sesungguhnya segala macam bentuk yang tercakup di dalamnya kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, wasaddi an sabil, dan juga menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang seperti itu ablagh, yaitu lebih besar, asyaddu, lebih keras, a'zam, lebih agung, ya. Maksudnya lebih besar. Wa atamu min al-qatl, dan lebih berbahaya, lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, di sini Allah SWT memberikan peringatan yang seperti kebalikannya. Kaum muslimin disuruh memerangi orang-orang kafir, tetapi Allah SWT menegaskan wa fitnatu akbaru min al-qatli. Adapun fitnah disebutkan di sini, makna fitnah itu wa lihada qala wa fitnatu asyaddu min al-qatli, dan fitnah itu lebih keras, lebih sangat lagi daripada pembunuhan. Berkata Abu Malik, aima antum mukimuna alaihi akbaru min al-qatli, yaitu bahwa apa yang sedang kalian lakukan
itu bahayanya lebih besar daripada pembunuhan. Ini juga disampaikan oleh Abu Aliyah, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, dan Al-Hasan Al-Basri, dan Qatadah, Wad-Dohak, Rabi' bin Anas, dalam firmannya, wa fitnatu asyaddu minal qatli. Dan fitnah itu lebih kejam, lebih keras, lebih bahaya daripada pembunuhan. Mereka mengatakan maksud dari al-fitnah dalam ayat ini, fitnah di sini, maksudnya adalah syirik. Yaqulu asyirku asyaddu minal qatli. Jadi wal fitnatu asyaddu minal qatli, fitnah dimaksud, maksudnya bukan fitnah yaitu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Bukan begitu maksudnya di sini. Maksud dari wal fitnatu akbar minal qatl, maksudnya wasyirku. Wasyirku akbaru minal qatl. Jadi perbuatan syirik itu justru lebih bahaya bagi seseorang daripada dosa membunuh. Tapi tentu saja bukan mengajari kita supaya gampang bunuh orang. Alasannya apa? Ada yang lebih berat dosanya, yaitu apa? Melakukan kesyirikan. Gimana kalau misalnya ia membunuh, ia syirik, ya berarti semakin berat hukuman atau dosanya. Mungkin ada ya yang seperti itu. Ya dia itu apa namanya? Membunuh dalam keadaan dia juga menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, ada waktu ya. Monggo. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, monggo. Contohnya sirik di apa? Iya. Terus harian, nanya kata sirik kecil. Gini. Baik. Apa syirik yang bagaimanakah yang disebut lebih kejam, lebih berat daripada pembunuhan? Ini adalah asyirikul akbar, yaitu syirik besar, yaitu menyekutukan Allah. Maksudnya adalah menyembah kepada selain Allah, selain menyembah kepada Allah. Itu namanya syirik. Jadi dia ini juga menyembah Allah, tetapi selain menyembah Allah juga menyembah yang lainnya. Itu namanya syirik akbar. Dengan demikian bisa jadi seorang yang telah masuk Islam itu bisa jadi dia melakukan kesyirikan. Bahkan kesyirikan yang terbanyak dilakukan oleh kaum muslimin malahan. Karena apa? Definisi syirik itu adalah dia menyembah Allah, dia juga menyembah selain Allah. Pertanyaannya, yang disembah selain Allah kira-kira apa bentuknya? Ada yang sifatnya fisik, ada yang tidak fisik. Yang fisik misalnya apa? Dia sholat lima waktu, tapi dia juga menyembah laut selatan. Dia juga mengabdi kepada penghuni laut selatan misalnya, membuang kepala kerbau misalnya. Itu yang ditujukan kepada siapa? Kan gitu.
Kalau rezekikan kepada Allah, Allah tidak menyuruhnya. Tapi dia Islam, ngebuknya dia juga sholat. Ya waktu sholat dia yang disembah Allah. Tapi setelah itu keluar dari sholat, dia malah yang disembah selain Allah. Itu namanya syirik begitu. Yang kasat mata. Contoh lainnya apa? Menyembah gunung, menyembah pohon yang sangat besar, menyembah apa namanya, bulan, bintang, ya, matahari. Tetapi dia juga menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya syirik besar yang hissi, yang bisa dirasakan, dilihat. Yang tidak kalah bahayanya adalah dia mempertuhankan Allah, tapi juga mempertuhankan yang selain Allah, tetapi sifatnya bukan hissi. Sifatnya tidak misalnya menyembah patung, disembah-sembah, pohon disembah-sembah, bukan begitu. Laut disembah. Tetapi yang disembah adalah misalnya jabatannya. Yang disembah adalah kekuasaannya. Yang disembah adalah bahkan hawa nafsunya sendiri. Dia memperalat sholatnya dalam rangka untuk mendapatkan kekayaan, yang mana kekayaan itu diyakini akan abadi di dunia. Bahkan mungkin dia tidak percaya kepada akhirat. Maka orang seperti ini juga masuk kategori syirik akbar yang sifatnya yaitu tidak hissi, tidak dohir, tidak nampak. Yang masih menjadi perbincangan adalah bagaimana kalau dia ini menyembah selain Allah dan tidak menyembah Allah sama sekali. Kalau menurut saya yang di Saudi, harus ada menyembah Allahnya, baru disebut syirik. Kalau dia enggak ada menyembah Allahnya, dia namanya bukan syirik katanya. Misalnya umat yang tidak pernah menyembah Allah, memang Tuhannya bukan Allah gitu, terus dia menyembah selain Allah, maka dia namanya bukan syirik. Itu yang beliau sampaikan, begitu penjelasannya. Jadi menyekutukan Allah, jadi Allah punya sekutu, punya tandingan. Berarti Allahnya kan tetap disembah juga gitu. Nah, terus bagaimana kita melindungi diri kita untuk supaya kita ini terjauhkan dari perbuatan atau dosa syirik yang mengerikan itu. Maka Rasulullah SAW memberikan resepnya, yaitu apa? Supaya dipanjatkan doa setiap pagi dan petang. Bagaimana doanya? Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kami melakukan perbuatan syirik yang kami tahu kalau itu syirik, dan kami berlindung kepadamu dari perbuatan syirik. Kami tobat kepadamu dari melakukan perbuatan syirik yang kami tidak tahu kalau itu adalah perbuatan syirik. Jadi sejak zaman Nabi itu, Nabi sudah memberikan sinyalnya. Syirik itu ada yang jali, ada yang khafi, ada yang terang-terangan, yang jelas, ada yang tersembunyi. Yang betul-betul mengerikan adalah syirik khafi, dalam arti syirik yang tersembunyi,
Yaitu apa? Dia memuja dunia, mempertuhankan dunia. Dia sebenarnya tidak percaya kepada akhirat. Semua yang dilakukannya di dunia ini hanya untuk dunia. Apakah untuk semakin berkuasa? Apakah supaya bisa semakin kaya? Meskipun untuk mencapai tujuan kekuasaan dan kekayaan itu sampai menghalalkan segala cara dilakukannya. Dia tidak takut sama sekali dengan siksa kubur, dengan neraka, dengan azabnya Allah, tidak percaya sama sekali. Tetapi karena tuntutan dalam rangka untuk memenuhi ambisinya itu, dia harus berakrab-akrab dengan kaum muslimin misalnya. Dia terpaksa ikut sholat, ya, bahkan pergi haji. Ya, tujuannya untuk meyakinkan atau menipu kaum muslimin. Nipu bagaimana ya, supaya dia tambah kaya, tambah kuasa. Inilah orang yang melakukan kesyirikan yang mengerikan, ya. Makanya hati-hati kaum muslimin itu, habis kalian, kalau saya baca sejarah ini, langganan dihapusi, Pak. Dihapeki tok ya. Langganan apa? Dimasuki penyusup, diisi pengkhianat. Itu sudah langganan, Pak. Dari masa ke masa, dari abad ke abad, lemahnya kaum muslimin itu adalah karena selalu ada pengkhianat dan selalu ada penyusup. Mereka berkolaborasi, bekerja sama untuk meruntuhkan wibawanya kaum muslimin. Karena itulah sebenarnya tema syirik itu bukan lagi semata-mata tema yang menyangkut nasibnya di akhirat. Tetapi karena perbuatan syirik itu, kenapa sampai tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia enggak mau tobat? Karena memang dia merugikan banyak hal. Semakin berat kesyirikannya, semakin membahayakan kehidupan manusia. Karena itu disebut dengan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lainnya. Maksudnya kalau dia enggak mau tobat. Ya kalau tobat ya diterima. Nah, ini Bapak sekalian, kesyirikan yang perlu diwaspadai sebelum nunjuk-nunjuk orang lain, ya kita harus kita amankan kita dulu supaya kita pastikan orientasi hidup kita benar. Seorang muslim supaya terhindar dari segala macam bentuk kesyirikan yang mengantarkannya pada neraka, dia harus selalu meluruskan niatnya. Niat ibadahnya niatnya apa? Pekerjaan niatnya apa? Berkuasa niatnya apa? Ya. Ingin kaya niatnya apa? Tujuannya apa? Itu harus terus dievaluasi. Kalau seseorang itu dengan usahanya, dengan kerjanya sudah sampai nisab, dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka dia sebenarnya sedang menuhankan harta. Artinya apa? Dia terjatuh dalam syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Karena apa? Dia sudah gagal memahami kedudukan harta pada dalam Islam itu. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum. Pada sebagian hartanya itu ada hak untuk orang lain. Itu contohnya. Nah, kalau dia enggak mau, berarti apa? Dia sudah menuhankan harta. Walaupun dia sholat menuhankan Allah, tapi dia juga menuhankan harta.
Ini namanya syirik yang tersembunyi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah. Wafatkum gharib, tabasyyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.